Direktur Lembaga Kajian Politik Nusa Kompratama, Ari Junaidi menilai sinyal kerjasama yang dibuka PKB dengan Nasdem tak serius. Ia mengatakan, upaya itu dilakukan karena PKB tak puas karena Gerindra tidak kunjung menyetujui pengusungan Prabowo Subianto sebagai capres dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Meskipun koalisi telah terbentuk sejak 13 Agustus 2022 lalu, namun PKB merasa tak segera mendapat kepastian. Meski begitu, PKB tak bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri lantaran tak memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Menurut Ari, PKB tidak akan gegabah melakukan manuver politik. Alasannya adalah karena posisi PKB belum tentu lebih baik jika bergabung dengan koalisi perubahan yang dianggap bertentangan dengan istana atau Presiden Jokowi. Apalagi, pendukung PKB banyak yang mengidolakan Jokowi. Sehingga manuvernya bekerja sama dengan Nasdem dinilai sangat berisiko. Selain itu, PKB memiliki basis pemilih yang lebih besar dan loyal ketimbang Nasdem. Untuk itu, tidak mudah bagi Muhaimin Iskandar untuk mengalah dan mengikuti keinginan Nasdem dalam koalisi perubahan. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Jazilul Fawait sempat mengatakan bahwa partainya akan bekerja sama dengan Nasdem. Nasdem pun menyambut baik wacana tersebut yang dinilai dapat membawa kekuatan signifikan untuk koalisi perubahan. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda menyanggah pernyataan Jazilul. Huda menegaskan pernyataan Jazilul tidak merepresentasikan sikap PKB yang masih berkomitmen untuk mempertahankan koalisi bersama Gerindra. Hingga saat ini, belum ada komunikasi serius antara Nasdem dan PKB.